Welcome to my channel Daniel Marbon. Kembali lagi, hadir lagi di channel kita, motovlog seputar kota Medan. Semoga kalian yang sudah menonton, saya pertama mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum menonton video ini, ayo tekan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Tekan subscribe-nya, hidupi loncengnya. Terima kasih. Seperti biasa, video kemarin tentang bolu meranti ya. Jadi kita mau meninjau bolu meranti yang terbaru di Kota Medan. Pasti kalian sudah tahu kurasa yang di samping kerbau cantik lah pokoknya kita telusuri kemana permulaannya ya kan, tempat apa bolu meranti, bangunannya megah. Pokoknya mantap lah belanja bagi orang yang ada uangnya. Jadi kalau di sini, siapa aja yang sudah pernah ke sini? Ayo berikan komen di bawah. Oke, inilah samping Plaza Medan Fair, disebut dengan orang banyak bilang Carrefour. Jadi kalau mau ke arah Sikip, saya lebih suka dari sini dibandingkan di kalau dari jalan ke arah Pajak malah Meranti, karena Pajak Meranti itu kalau pagi-pagi ya macet kali, macetnya dari pagi lah sampai jam 12 siang. Pokoknya aku mengasih tahu kepada pengguna baik roda 2 maupun roda 4, kalau mau melintas ke arah Skip bagus dari samping Carrefour. Bagi roda 4 kena tiket lah, bayar dari situ. Tapi kalau untuk roda 2 gratis. Oke, kita udah mau nyampe ke tempat bolu meranti, katanya terkenal juga di samping Carrefour ini. Oke, saya telusuri jalannya juga jalan Mojopahit. Kenapa dibilang jalan Mojopahit ya? Itu tukang parkir. Oke, kebanyakan di Medan ini banyak saingan dari bolu meranti, ada Napoleon, ada Parpar, ada pokoknya banyak kali nama-nama bolu pokoknya khas apa namanya? Bolu khas Medan. Ini dia tempatnya. Menurut kalian cantik nggak nih di yang sebelah kanan saya ini? Nah, ini dia tempatnya. Ini tempatnya bro, tengok ini, itu laiku. Bila kalian belanja kesinilah kalian lebih mantap, mega, lebih lengkap lah semua. Cuman saya hanya di luar doang. Oke, kapan-kapan lah kalau ada waktu saya bikin vlog masuk ke dalam tempat bolu meranti ini. Saya mengambil sebuah video dokumentasi di sini. Hai orang Medan ataupun di luar Medan yang lagi merantau di daerah sana, yang rindu kota Medan, seperti inilah kota Medan kawan-kawan yang belum pernah balik dari perantauan. Saya kasih tahu videonya ini, tapi komennya dari mana asal perantauannya. Jangan lupa tekan subscribe, like dan komen dan share ke media di handphone kalian.